Dia buat ni, dia macam kacah sama hijau dia. Nah, tugas dia la'uwiyannahum ajma'i, aku bersumpah dengan namamu ya Allah yang telah menjadikan aku dengan kebesaranmu, aku akan ganggu segala hamba-hambamu. Tu janji dah. Lepas tu dia jalan tugas setan. Nah, tak ada setan bila kita semayang, kita buat ibadat ke, setan mari nak kacau kita. Dah setan kata, malah kacau, aku bahan roti jana tu. Dah, dia kerja kuat dia. Nah, bila belum semayang, dia kata jangan semayang. Bila kita semayang dah, dia mari kacau pula. Habis semayang, dia kata, bagus mu tadi. Nak banding orang lain semayang mu, bagus kan. Tuamak ni nohnya kemah keming, apa semua tak. Dia nak suruh kita punuh juga. Allahu Akbar, lillahi rabbil alami. Okey dah. Nah, dia masuk pula masa kita baca doa iftitah. Nah, mu rokok molek sikit ni. Pasal apa? Tok tua mu ada sebelah tu. Bang, biar nampak warak sikit. Rokok lama macam tok kenali gitu. Maka kita pun ikut. Habis masuk dalam buka jala syaitan. Nah, tunjuk-nunjuk ibadat kita kepada orang lain. Tak sahirah ke dia? Kerja dia ganggu kita, kita teruskan kerja kita. Ingat Allah, Allah, Allah. Nah, maka selamatlah kita. Faham? Terima kat takbir Allahu Akbar. Semayang isyak, semayang isya, waktu kena panggil. Nah, lepas Fatihah lagi nak baca kuliah. Nah, sebab apa? Makmum tiga orang je belakang. Nah, dah tiga buah bah rombongan berhenti. Naik 130 orang duduk belakang. Setan pun jolok, tokang kuliah bawah. Nah, ramai belakang tu bawah. Ali Imran sekali ayat 80. Tu gangguan dia nampak dengan ibadat dia jolok kita. Faham? Kita pun ikut ke dia? Beres apa? Tarik lalu. Nampak? Bukan imam sini, imam lain. Afrika Selatan tu belakang. Dak ni cerita contoh. Nak? Dia tahu dia main kita. Kerja dia, tak perlu kita piket, kita demonstrasi, kita berarok, buat spanduk, buat banner tulis. Kami benci syaitan. Daya. Dia tak layang pun. Kerja dia, siapa kita kiamat, dia ganggu kita sama. Kita lawang dia. Jangan turut, kata dia. Jangan ikut. Nah, dia akan konar kita sama ada berupa dengan rupa maksiat atau rupa akhirat. Tetapi maksudnya maksiat kepada Allah. Walaupun dengan haji, dengan semayang, dengan zakat, dengan ngajar, dengan ngaji, dia nak jolok kat kita supaya kita lari. Tidak ada lillah. Bila tidak ada lillah, tidak ada balasan syurga kepada kita kerana kita tak ada pahala. Jadi jaga-jaga baik. Dalam ayat ni, kalau nabi-nabi tidak ikhlas, tak ada pahala. Tak usah kata kita, tapi para nabi, para rasul maksum. Mereka tidak ada riak. Ikhlas mereka kepada Allah. Yang riak umat Nabi. Tapi dalam ayat ini buat contoh, kalau Nabi pun tidak ikhlas, tidak ada pahala amal. Apatah lagi kita ni yang bukan Nabi, yang bukan para sahabat dan seumpama. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia lepas mayang, dia menangis kerana dia takut amalan dia tidak diterima. Kita lepas buat ibadat berasa bangga kepada orang. Hebat orang tengok, ramah aku hebat. Tak, jangan. Dia mari kacau. Jadikanlah amalan kita ni macam najis kita. Tak? Dan jadikanlah maknanya segala kesalahan kita kepada Allah seperti benda yang sentiasa ada di depan mata. Jangan ingat kebajikan kita, amalan kita. Tak? Buat macam najis, kata ulama-ulama. Kalau kita pergi berok sungai, nak masa najis jatuh dalam air, kita tinggal gitu. Kita dah ambil gambar pun tata ke najis kita. Atau ikut ke mutus sikar. Pasal apa mu ikut? Ikut najis aku lalu ke atas air nak tengok, nak lambat. Faham? Dah payah. Itulah amalan baik kita. Bila kita bersedekah, macam kita tak pernah sedekah. Bila kita buat amal, kita anggap kita orang tidak ada amal di sisi Allah Subhanahu Taala. Ini orang yang selamat. Nampak?